saya ini ketemu dengan Pak Haji. Pak Haji Asep dengan Ibu ini. Beliau ini pengusaha, ya. Pengusaha di daerah Marompol. Ini saya maaf Pak, saya dijelaskan Pak. Ini saya maaf. Brokoli. Ini brokolinya super, super ya Pak? Iya Pak. Tuh lihat tuh. Terongnya aja mulus-mulus nih. Terong. Terong gini berapa Pak ya? Terong lagi murah. Per kilo 4.000. Kalau ini brokoli. Kalau sekarang lagi murah. Cuma 6.000 per kilo. 6.000 per kilo murahan ya. Ini brokoli. Brokoli. Ini cabai. Cabai keriting hijau. Cabai keriting hijau. Berapa per kilo Pak sekarang? Cabai keriting hijau lagi 12 12.000. Padahal cabai pernah sampai 50.000 ya. Sekarang lagi murah. Ini Pak apa Pak? Sama. Sama brokoli. Ini brokoli. Ya. Ini baby kailan. Baby kailan, jamur tiram. Oh, jamur tiram nih. Iya. Ini apa? Apa Pak? Ini kuping. Jamur kuping. Oh, yang ungu. Ya. Tadi malam ini saya makan nih, digoreng, dikasih apa tepung. Wah, enak. Iya toh Pak? Iya, itu jamur putih. Jamur putih. Ya, ini tiram. Brokoli, jamur putih. Ini baby kailan. Baby kailan ini sekilo berapa Pak? Sekilo 6.000. Sekilo 6.000. Kalau ini Pak? Itu jamurnya 14.000 sekilo. Mahal ya? Mahal. Mahalan mana? Mahalan mana yang ungu sama yang mahalan yang putih? Yang putih sekilo berapa? Kalau yang ini jamur kuping itu cuma 10.000 per kilo. 10.000 itu 14.000. Ini brokoli. Baby kailan. Baby kailan, jamur putih, paprika juga. Paprika. Cabai paprika ada. Itu tomat satu mobil tuh Pak, coba Pak nih. Tomat. Tomat nih satu mobil sama cabai. Tomat. Labu siam udah mulai cuma. Labu siam. Tomat sekilo berapa Pak? Sekilo karena lagi murah kalau di pasar. Oh 5.000. Di pasar juga sama ya di Lembang. Iya murah. Terus apa lagi? Labu, kalau labu mah per biji cuma jatuh sekarang 1.000. Labu per biji 1.000. Labu sayur jipang tuh ya? Iya. Labu 1.000. Nih ada cabai paprika. Cabai paprika nih. Nih lagi mahal. Cabai paprika lagi berapa ini mahal? 20.000 sekarang. 20.000 tuh. Kalau ini? Selada keriting. Selada keriting tuh. Lagi mahal. Lagi berapa? Sekarang lagi 15.000. Ini yang kita makan kalau lalap atau? Iya, lalap ya. Kalau ini? Ini salad keriting. Oh, salad keriting. Tuh. Wah, luar biasa. Ini dari packing semua ya, Pak? Iya. Dari packing semua. Terongnya aja mulus-mulus banget, gede-gede. Kilo berapa terong tadi? Terong 4.000 sekilo. 4.000 ya? 4.000 sekilo. Ini yang menarik nih, ya. Cabai. Cabai paprika. Paprika. Itu harganya? 20.000. 20.000. 20.000 itu yang kurang bagus. Kalau yang bagus sih sekarang lagi 60. Yang bagusnya 60. Yang kurangnya 20.000. Per hari dijual berapa Pak? Berapa ton per hari dilepas ke Jakarta? Ya semua sayuran lah. Kalau yang ini 10. Mobil kecil yang EK 6. 16 ton ya 20 tonan. Per hari dikirim 20 ton. 20 ton ya Pak? Per hari. Dengan jenis itu berapa ini mobil engkelnya itu berapa itu oh lebih ada dua tahu ya tahu Pak ada yang beli perorangan nggak Pak yang beli perorangan di sini jarang kan kita malah semuanya bawa ke pasar. Oh jadi kalau misalnya ada pedagang di sini nggak boleh ya? Kalau kuat harganya baru kita jual. Oh kalau kuat harganya? Kalau kuat harganya baru kita jual. Kalau nggak kuat harganya. Paling ada yang beli yang orang jalan-jalan, mampir beli, brokoli, beli tomat satu peti, brokoli satu kantong. Oh gitu. Yang buat oleh-oleh pulang kampung. Oh. Kalau yang buat jualan nggak kena. Kalau yang buat jualan nggak kena. Kenapa Pak? Banyakannya ngabi ya, duitnya susah. Maksudnya? Utang banyakannya.
Oh, kalau dia dagang belum tentu langsung bayar. Dibayar habis ya. Brokoli pernah berapa pak? 700 ribu sekarang. 700 ribu. Kapan tuh pak? Habis lebaran. Kenapa pak? Mahal, barang nggak ada kosong, barangnya nggak ada kosong. Habis lebaran sampai 700 ribu sekilo. Sekantong. Sekantong. Sekilonya 20 ribu. Sekilo 20 ribu. Sekarang sekilo? Sekarang sekilo 5 ribu. Jauh banget ya. Anjlok. Nggak, pasar itu nggak ada yang ngatur ya? Iya, nggak ada yang ngatur. Kan di taninya nih, kayak sekarang kan petani jarang nanam musim kemarau ini, kan air susah. Yang sekarang musim kemarau, apa yang ditanam petani sekarang? Sama, yang ditanam brokoli, tomat, sama aja kalau yang ditanam selada keriting. Selada keriting? Di musim kemarau, brokoli? Brokoli, tomat, selada keriting, sama aja musim kemarau kita tanam sama dengan musim hujan. Oh, kalau yang khusus untuk di musim kemarau? Nggak ada yang khusus. Oh, jadi sama aja ya? Sama aja. Cuman bedanya musim kemarau dengan hujan? Yang tanam jarang kalau musim kemarau. Nah, ini ibunya, istrinya, iya. Bu Wiwin, ya. Bu Wiwin, nah ini nih. Ini saya kasih, ini suami istri pengusahanya nih. Wah, ini Bu Wiwin, itu kan... pengusaha itu ada berapa petani-petani yang nyetor yang dibawa binaan ibu? Kurang lebih 100. 100? Iya. 100 orang. Jadi petani-petani itu ada 100 orang yang menyetor ke sini. Iya. Yang 100 orang itu ini ya, ibu biayain atau memang mereka jual ambil keuntungan atau gimana? Biayain, ada yang biayain. Ada yang dibiayain, ada yang langsung jual. Oh, bedanya yang dibiayain dan langsung jual apa? Sama aja. Sama aja, cuma kita kasih biaya ke sana buat bibit, buat lahan. Lebih kalau buat modal kita mendingan biayain ya. Biar ada kelangsungan penjualannya ke ibu ya. Iya, kan iya. Kalau orang lain bisa jual kemana-mana iya, bebas. Iya, bebas. Kalau yang ibu wajib harus ke ibu ya. Iya. Oh, apa aja tanaman yang di lahannya apa sayurannya? Tomat sama apa lada. Oh, brokoli. Lada buncis. Buncis komplit iya, ya. Iya komplit. Ini kegiatan ibunya ini nah, seperti ini per hari datang seperti itu ya. Iya. Diantar naik motor. Naik motor sana ya. Naik motor itu naik mobil. Ya, nanti itu naik motor ngantar petani-petani. Ditotal mobil yang kata. Ya, berapa kilonya? Kalau jumlahnya ada yang di sini di Kelawatu, ada yang di pasar. Ya. Di sini ditulis berapa yang diantar berapa kantong? Berapa kantong? Mereka antar, dibayarnya kapan mereka? Besok atau lusa? Besok atau lusa? Oh, kan kalau sekarang ya supir pulang langsung jadinya yang lusanya. Kalau ini ya, ukurannya udah pasti lah ini ya? Nggak perlu ditimbang lagi ya? Nanti ditimbang di pasar. Oh nanti ditimbang di pasar, setelah timbang pasar, si A misalnya RN. Berapa kilo nanti dikali sekian gitu ya. Jadi udah ada sama-sama percaya ya Bu. Iya. Apakah ini lebih banyak atau lebih kecil enggak mungkin terjadi perselisihan ya Bu. Udah berapa lama Ibu usaha ini? Berapa tahun sebenarnya? Ya. Kalau di sini mah dari 2013. Kalau di sini kalau dari sana di pasarnya udah dari 95 kalau ya. Saya dari 95 kayaknya. Ibu jangan. Sini kan pindah dari pas sini baru 2013. Oh jadi gini, ibu ini usahanya ini mengumpulkan semua sayur mayur, tetapi punya toko juga, punya pasar di pasar lapak pasar besar. Ada berapa pasar ibu? Ada 8 ya? 8.
6. Pasar di Pasar Induk Cibitung. Pasar Induk Cibitung. Jadi ini membiayai petani-petani lahan juga ibu. Gimana ibu? Lahan. Ini lahan bibit. Itu. Lahan bibit. Ya dari ibu. Biayain, ya, ya. Biayain. Okay. Terus hasilnya dibawa ke sini. Hasilnya dibawa per hari tuh. Per hari. Tiap hari ada ya. Tiap hari ada. Ibu supaya tiap hari ada apa kiat-kiatnya bu? Kan takutnya hari ini ada, besoknya nggak ada sayurnya. Kan beda-beda. 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 Apa nanamnya? Oh, beda-beda nanamnya. Enggak sekalian satu orang, ini enggak. Beda-beda. Jadi diatur. Diatur. Yang panen tuh biar jatuh panennya per hari supaya tiap hari ada kirim ke pasarnya ibu ini, ya. Toko ya, toko ya. Lapak. Lapak, kios lah, kios. Di daerah Cibitung, ya. Tiap hari. Jadi kalau enggak diatur nanti bahkan jadi masalah, bisa ada, bisa enggak. Tapi sejauh ini apakah tiap hari ada? Ada. Wajib, harus gitu ya? Ada. Ada tuh, ada tiap hari. Jadi gak usah khawatir ya. Dari UI ini, tiap hari ada produksinya. Terus, berapa banyak lahan yang dikuasai? Pribadi apa? Ya, pribadi. Kalau pribadi 2 hektar lebih, hampir 3 hektar. Jadi kalau gini ya bu, cabai gini ya, cabai gini, ini tiap hari juga ada. Ada. Oh jadi selain barangnya tiap hari ada, jenisnya juga. Yang biasanya ada wajib ada ya. Iya. Jadi bukannya hari ini terong, besok brokoli, besoknya selada atau yang lain, enggak ya? Enggak. Itu rutin tuh pak ya. Rutin. Oh rutin. Jadi itu ya. Jadi ini kiatnya nih, kiat jadi pengusaha. Bibitnya disiapin, lahannya disiapin. Tinggal nyari orang yang ngerjain. Ya dari hulu. Yang jujur. Yang jujur. 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 Iya. Nomor satu jujur. Jadi dia kuasai dari hulu sampai hilir. Hulunya pertaniannya, ya pak ya, bibitnya, lahannya begitu ditanam sama masyarakat di sini. Jadi bapak ini minimal setidak-tidaknya memberikan lapangan pekerjaan 100 keluarga ya, kepala keluarga ya pak. Belum lagi orang-orang yang pedagang lain yang menjual ke sini. Coba kita bayangkan Bu Wiwin itu berperannya memberikan kehidupan keluarga dalam pekerjaannya, ya itu petani ya Bu ya. Rata-rata suami istri mereka yang bertani, yang mereka yang bertani, yang bertani. Yang bertani banyak kalau apa? Ya, masyarakatnya, petani ya, suami istri ya, suami istri. Katanya suami istri minta pertolongan bahan, bayar lahan, bayar bibit, suami istri datang sini. Enak ya. Lahan disiapin, ya pak ya. Iya. Bibit disiapin, asal jujur aja pak ya. Jujur, terus jualnya ke sini tapi ya, jangan ke orang lain. Nah. Datang surga, surga datang. Masyarakat yang mau berikan.